Yordania telah mendirikan rumah sakit lapangan di Gaza untuk menampung para korban perang. Pada Kamis 14 Desember, Putri Raja Yordania ikut menerjunkan pasukan medis ke rumah sakit tersebut melalui udara. Dilansir Anadolu Agency, Yang Mulia Putri Salma merupakan anak perempuan dari Raja Yordania Abdullah II. Ia bergabung dengan Angkatan Udara Yordania dengan pangkat militer Letnan 1. Menurut Angkatan Bersenjata Yordania, Putri Salma ikut naik pesawat ke Gaza pada malam hari. Ia kemudian menurunkan pasukan medis menggunakan parasut ke rumah sakit lapangan Yordania di Gaza. Ini merupakan penerjunan udara yang kelima sejak rumah sakit didirikan pada November lalu. Yordania telah hadir sebagai negara yang mendukung Palestina terutama di bidang medis. Sekitar 14 tahun yang lalu, negara tersebut mendirikan rumah sakit pertamanya di Gaza. Selain itu, Yordania juga memiliki dua pusat bedah di Jenin dan Ramallah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.